kesal dengan masalah kutil di kelamin. Tenang. Pada dasarnya, kutil kelamin bisa hilang dengan sendirinya. Kasus kutil kelamin juga dialami jutaan orang setiap tahunnya. Kabar baiknya lagi, menghilangkan kutil pun bisa dilakukan secara alami. Penelitian Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology mencatat bahwa setiap tahunnya ada jutaan kasus kutil kelamin. Belum lagi yang tidak terdiagnosis. Penyebaran utamanya adalah hubungan seksual tanpa proteksi. Sebelum membahas cara menghilangkan kutil di kelamin, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu kutil kelamin. Sebelum lanjut, silahkan yang belum like dan subscribe, klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dalam istilah medis, kutil kelamin disebut condylomata acuminatae, yaitu tumor jinak di permukaan kulit yang timbul akibat infeksi human papilloma virus atau HPV. Sebagian besar kutil kelamin tidak menimbulkan rasa sakit pada penderitanya. Memang ada kaitan antara virus HPV dengan kanker seperti kanker serviks. Meski demikian, kutil kelamin tidak menyebabkan kanker. Kutil kelamin juga bisa dihilangkan lewat operasi. Tapi, tindakan ini tidak menjamin kutil tidak tumbuh kembali. Lalu, apa langkah yang lebih efektif untuk menghilangkan kutil? Menghilangkan kutil di kelamin secara alami. Sebelum mencoba beberapa cara menghilangkan kutil kelamin di rumah, pastikan Anda mendapatkan bahan-bahannya dari tempat yang terpercaya. Berikut beberapa cara alami menghilangkan kutil kelamin. Tea tree oil. Sejak lama, tea tree oil telah digunakan untuk mengatasi masalah kulit. Kandungan antimikrobial di dalamnya menekan pertumbuhan virus, termasuk yang menyebabkan tumbuhnya kutil kelamin. Tahun 2008 lalu, seorang anak berhasil menghilangkan kutil di tangannya berkat minyak ini. Tapi ingat, terkadang pengaplikasian tea tree oil bisa memunculkan sensasi panas pada kulit. Bawang putih. Kandungan antiviral dalam bawang putih juga bisa menekan penyebaran sel yang terinfeksi virus HPV. Caranya, hancurkan bawang putih hingga teksturnya menyerupai pasta. Aplikasikan pada kutil kelamin dan biarkan selama 20-30 menit sebelum membilas dengan air bersih. Cara ini bisa dilakukan setiap hari. Cuka apel. Tren cuka apel tidak hanya bisa digunakan untuk perawatan kulit saja. Lebih dari itu, kandungan asam pada cuka apel juga bisa membasmi virus. Aplikasikan pada kutil kelamin dengan menggunakan kapas. Cara di atas memang bisa sebagai alternatif menghilangkan kutil di kelamin, namun ada yang lebih manjur dan cepat dalam menghilangkan kutil di kelamin. Yaitu menggunakan obat herbal denatur. Obat herbal denatur menghilangkan kutil di kelamin tanpa perlu operasi. Sama amannya dengan bahan-bahan alami. Dengan kelebihan proses menghilangkan kutil kelamin dengan denatur relatif lebih cepat, antara 3-5 hari, kutil kelamin sudah rontok. Kalau Anda berminat, Anda bisa melakukan pemesanan kepada customer service kami via WhatsApp. Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu untuk menjelaskan keluhan kutil di kelamin Anda. Anda juga tidak perlu khawatir, karena kami selalu menjaga privasi pelanggan kami. Untuk pemesanan silakan hubungi Telkomsel 0813-9000-3017. XL 0877-3676-6326. Indosat 0857-9943-4743.